Salam satu hati sahabat-sahabat Honda dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas motor viral, motor termewah teman-teman, yang mungkin saat ini rekan-rekan, sahabat-sahabat yang inden PCX160, baik itu GBS, baik itu ABS teman-teman, saya akan memberikan informasi-informasinya. Dan tentunya hari ini pembahasannya teman-teman, ya tentunya seputar PCX. Ya, saksikan, jangan lupa subscribe ya, dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Thank you. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Karuna Honda TV. Cek. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasi. Halo teman-teman semua, semangat sore ya. Sebelumnya minta maaf teman-teman agak terlambat, saya mau informasikan unit datang hari ini karena kesibukan dari pagi teman-teman kita ada acara ya, acara vaksin ya, terus ada acara roadshow sehingga kita sibuk teman-teman, dan baru sempat saya merapat ke dealer dan unit yang datang hari ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya, PCX 160 yang berwarna putih dan juga warna hitam dan juga warna grey, dan juga ini persiapan tim PDA ya Mas Ahyar di dalam proses untuk CRF 150 yang berwarna hitam hari ini. Dan tentunya teman-teman, hari istimewa ini tentunya kita akan liput teman-teman, kita akan melihat bagaimana proses motor, persiapan pengiriman motor PCX 160 yang warna putih guys. Cakep banget yang warna putih ini. Wow. Sebelumnya teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Karuna Honda TV, dipersilahkan subscribe dulu dan pastikan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video yang terupdate dari Karuna Honda TV, channel Honda, informasi Honda yang terupdate pokoknya. Thank you, salam sehat selalu ya buat rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang telah mensubscribe channel YouTube Karuna Honda TV. Kita lanjut teman-teman. Nah hari ini teman-teman, saya mempersiapkan motor inden keluar teman-teman, di mana CRF 150 yang warna hitam teman-teman. Kemarin saya arahkan warna merah, dia tidak mau. Dan sekarang kita siapkan motor PCX yang hitam ya, dan juga ada grey yang sudah masuk teman-teman ya. Jadi beberapa unit yang sudah keluar hari ini sudah kita siapkan semua, termasuk yang warna putih ini teman-teman, termasuk yang warna hitam ya. Nah hari ini kita akan lihatkan juga teman-teman persiapan pengiriman kita hari ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, tuh ini CLF ya, ini harganya kalau di Mataram, di Lombok teman-teman, ini harganya 35.840 ya. Itu yang putih, nanti kita siapkan semua teman-teman ya, seperti itu. Nah buat sahabat-sahabat Honda ya, yang saat ini masih inden, masih menunggu sepeda motor Honda PCX 160, mohon bersabar teman-teman. Saya akan arahkan kamera ke depan biar lebih asik ya, dan teman-teman bisa lihat langsung proses-prosesnya, melihat unitnya langsung. Siapa tahu yang melihat motor yang warna PCX GBS hitam yang inden, dan siapa tahu yang melihat PCX GBS warna putih yang inden juga. Satu hati. Okay. Salam satu hati sahabat-sahabat Honda semua dimanapun berada. Hari ini, saat ini saya memperlihatkan unit PCX 160 yang berwarna putih. Mungkin saat ini rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang inden, yang masih menunggu GBS putih maupun ABS putih, silahkan komen-komen dulu ya. Karena saya memperlihatkan unit ini detik-detik yang akan disiapkan motornya. Dikarenakan kesorean saya datang teman-teman, konsumen sudah kita hubungi, sudah mempersiapkan semua. Tentunya ini waktu tidak terkejar karena sekarang sudah jam 5. Jadi saya akan kirim besok pagi saja ya. Tapi sebelum dikirim motor ini, saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, inilah motor yang ditunggu-tunggu. Tentunya metik termewah, terinden katanya ya. Ada yang banyak inden ya. Tentunya saya mau informasikan di sini teman-teman, PCX ini banyak datang ya. PCX banyak datang yang GBS ya. Jadi seperti itu.
Nah, yang saya ceritakan di sini adalah situasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, teman-teman ya. Karena kegiatan saya adalah setiap hari menjual produk sepeda motor Honda. Nah, teman-teman bisa melihat ya, bagaimana aura dari motor PCX 160 yang berwarna putih ini. Berotot teman-teman kalau saya lihat teman-teman ya. Di sini emblem yang warna silver, ESP Plus, teman-teman. Dan yang paling istimewa, teman-teman, siapa yang nunggu warna putih? Siapa yang nunggu warna hitam? Nah, hitamnya di sini, teman-teman, hitamnya. Siapa yang nunggu warna hitam ini? Hitam. Nah, kira-kira, teman-teman, PCX hitam yang saat ini masih menunggu sepeda motor Honda PCX hitam siapa saja hari ini? Silahkan komen-komen dulu supaya lebih bersemangat kita membuat video informasi PCX. Karena saya tahu teman banyak yang nanya, kapan datang warna PCX CBS hitam, kapan saya datang, saya udah inden 2 bulan, saya udah inden 3 bulan, teman-teman. Tentunya di sini saya mau informasikan kapan datang ABS, ya, PCX ABS hitam, PCX ABS putih, PCX ABS blue, PCX ABS merah, kapan datangnya. Nah, menurut informasi teman-teman, yang akan banyak datang pertama kali di sini adalah CBS ya. Bukan berarti ABS tidak datang. ABS datang tapi lebih banyak CBS-nya yang akan datang, teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, saya mau informasikan siapapun yang inden PCX CBS akan lebih cepat dapat. Ya. Nah, kenapa Bang di saya, kenapa saya inden CBS kok belum dapat? Nah, mungkin teman-teman di daerah teman-teman mungkin unitnya dalam perjalanan ya. Kita tahu saat PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu juga berpengaruh teman di dalam pengiriman sepeda motor Honda. Siapa tahu dalam perjalanan distribusi itu macet teman-teman di jalan. Nah, siapa tahu ya, karena setiap daerah itu berbeda-beda sehingga perlu namanya informasi-informasi yang teman-teman harus tanya di tim penjual ataupun dealer tempat teman-teman pesan ya, seperti itu, supaya diupdate. Karena kalau saya mempunyai customer teman-teman, setiap inden yang terjadi saya tetap menginformasikan kepada sahabat-sahabat Honda, kepada konsumen-konsumen Honda untuk menunggu, untuk menceritakan situasi unitnya, kabar unitnya sudah sampai mana teman-teman, sehingga informasi-informasi itu terupdate dan bisa diinformasikan sehingga terjalin komunikasi antara saya dan customer ya, seperti itu. Nah, ini persiapan teman-teman, juga kita kirim CRF ya, motor trail kita yang warna hitam. Ini motor semua dimasukin dulu teman-teman. Kenapa dimasukin teman-teman? Ya karena sudah lewat jamnya ini. Jamnya sudah 6:30 teman-teman. Saya tidak bisa kejar, jadi konsumen sudah mau besok dikirim motornya. Ini CRF teman-teman mantep banget ya. Datang juga warna merah, ini dimasukin dulu biar besok bisa dikirim, biar besok bisa dikasih ke customer. Tentunya mudah-mudahan perjalanan dengan lancar teman-teman. Termasuk unit sport kita CRF 150 teman-teman bisa tahu. Saat ada yang inden CRF 150, CRF 150, di mana CRF di sini warna hitam red teman-teman ya. Juga ada hitam hijau, juga ada merah putih yang tadi teman-teman, yang tadi itu ada merah putih. Tentunya di sini teman-teman kita memberikan informasi-informasi ini supaya teman-teman bisa tahu situasi-situasi ataupun informasi-informasi Honda yang saat ini teman-teman inden. Memang kondisinya teman-teman di setiap daerah berbeda-beda. Yang saya ceritakan di sini adalah aktivitas saya sehari-hari di dealer teman-teman ya. Jadi kalau saya teman-teman setiap hari memang menjual motor PCX 160 ini. Mungkin hampir setiap hari teman-teman ya. Karena Indiana pemesanan banyak ya, banyak dari YouTube pemesanan, juga dari media sosial Instagram, dari Facebook yang paling banyak teman-teman pemesanannya, tanya-tanya ya. Beberapa daerah-daerah nanya-nanya juga teman-teman. Tapi untuk saya layani sampai ke rumah customer adalah customer yang melakukan pembelian di Kota Mataram atau Nusa Tenggara Barat ya. Seperti itu, supaya kenapa? Supaya saya bisa menjangkau teman-teman ya. Ya kalau jauh saya arahkan ke dealer daya motor yang ada di daerah
sana ya, seperti kalau pemesanan di Jawa ya, seperti itu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman itu update dari saya. Tentunya informasi-informasi ini sangat mungkin sangat berarti bagi teman-teman ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa, dan tentunya teman-teman bisa melihat dengan nyata dulu PCX 160 yang saya perlihatkan hari ini. Pokoknya seru banget ya. Mungkin saat ini yang saya buat video ini, PCX di sini yang inden warna putih, yang inden warna merah, yang inden warna grey, yang inden warna hitam ya. Silakan komen-komen di daerah mana teman-teman inden ya. Tentunya berapa hari, berapa bulan, dan tentu ya seperti itu teman-teman ya. Oke. Tentunya teman-teman hari ini saya sudah memberikan informasi-informasi, dan tentunya kita akan menjelaskan lagi di dalam informasi-informasi ini. Mungkin ada informasi yang ingin teman-teman tanya, silakan komen-komen. Tanya langsung, saya akan jawab langsung, dan tentunya secara akurat, padat, dan terpercaya. Karena saya juga bekerja di dealer, saya melayani customer, saya juga membuat informasi-informasi Honda ini supaya bisa diterima oleh semua teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada ya. Oke, itu saja. Informasi lebih jelas nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Di deskripsi teman-teman ada, nanti saya sematkan nomor HP saya, nomor WA saya, langsung di link teman-teman, supaya kita sama-sama bergerak teman-teman, supaya sama-sama semoga inden teman-teman bisa lebih cepat dapat, sahabat-sahabat Honda semua bisa lebih cepat dapat dan terkirim ya. Dengan senang hati teman-teman kita akan jelaskan, dengan senang hati saya akan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan seputar sepeda motor Honda. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Honda dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa, dan kita terhindar dari COVID-19 ini. Saya yakin teman-teman, pergerakan-pergerakan yang kita lakukan, informasi-informasi yang sudah kita dapatkan teman-teman saat ini, teman-teman silahkan konsultasi segera dengan tim dealer yang sudah tempat teman-teman pesan sepeda motor Honda PCX 160 ataupun CRF 150 ataupun Scoopy teman-teman ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Salam sehat selalu. Semoga tetap sehat. Thank you.